Jadi saya telah menghubungi Tanki Azam tadi untuk selepas ini menyerahkan nama kepada MACC untuk meneruskan siasatan. Dan saya nak sebut dengan publik, dengan awam, bahawa bila berurusan dengan KDN, khususnya Jabatan Pendaftaran, apa pun urusan, nak dapat sijil lahir ke, nak dapat apa namanya warga negara ke, urusan ini melibatkan urusan tidak membabitkan sebarang bayaran soal kelulusan ini. Tak ada. Ya, kita akan, kita ada komiti kita yang akan membuat pertimbangan berdasarkan kepada undang-undang, berdasar kepada rules, berdasar kepada perkeliling. Dan komiti ini yang membuat pertimbangan kalau pengesahan dari segi originality document, ada meritnya, ada segala macam. Komiti akan mengesyorkan sama ada lulus atau tidak. Dan saya, kalau otoriti saya membuat keputusan akhir, kita buat keputusan. Lulus, lulus. Gagal, gagal. Ya? Jadi bila kita buat keputusan itu, kita akan maklumkan kepada pemohon. Maklum lulus bermaksud dia datang komen. Ya? Tak ada. Kalau ada pegawai yang menghubungi untuk meminta bayaran, abaikan. Sebab itu bukan amalan dalam apa nama tata kelola kerajaan. Ya? Lebih-lebih lagi keadaan sekarang, dalam di bawah kerajaan sekarang yang Perdana Menterinya meletakkan keutamaan kepada memban teras isu-isu amaran rasuah ini. Jadi hari ini saya akan menyerahkan nama kepada Tan Sri Azam, saya dah maklumkan, untuk membantu beliau memulakan siasatan seterusnya. Ya. Itu nak membuktikan bahawa di KDN, kami baik di Jabatan Immigration maupun Jabatan Pendaftaran Negara sekalipun yang berurusan dengan orang awam ini, penting untuk mereka tahu bahawa perkhidmatan ini sesuai dengan keperluan yang rakyat perlukan. Ya? Dan kelulusan tidak membawa kepada bayaran apa-apa. Kalau ada, kita mohon publik untuk segera membuat laporan kepada MACC khususnya. Ya? Dalam kes ini, kita kesan berkali kerana sekarang ini banyak keputusan yang kita buat berkaitan dengan warga negara. Dia mungkin menjadi amalan sebelum ini. Sebab kita kenal nama pegawai yang didakwa terlibat. Sebab pihak yang diminta duit itu menghubungi kita. Memaklumkan nama sipolan-sipolan, menghubungi mereka dan meminta sejumlah wang. Dan bila kita minta boleh tak bagi nama, kita cek. Untuk wujud betul. Okey, amalan begitu. Sebab itu saya pilih untuk segera menghubungi Tan Sri Azam setelah perkara ini disebut oleh Perdana Menteri dalam visi dia, keluar lepas bersabit ini.